Kuda yang cerdas maksudnya ialah mesti mempunyai akal yang bagus. Nak berhijrah ke, nak apa benda ke, nak jadi orang hebat, akal kena panjang. Akal kena bijak, akal kena dalam. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berfikir? Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Mulk ayat 10, nasma'u aw naqilu ma hum mar. Allah Ta'ala sebut tentang perkataan kami mendengar, nasma'u atau kami berfikir, aw naqilu. Tuan-tuan, manusia yang di dalam neraka, bila dia masuk dalam neraka, dia rasa menyesal. Sebab apa menyesal? Kerana dia tidak berfikir dengan apa yang dia lihat, dia tidak berfikir dengan apa yang dia dengar. Tuan-tuan cuba perhatikan telinga kita, dia ada dua. Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Belah kanan kena dengar, belah kiri kena dengar. Otak-otak di tengah-tengah. Otak ini berfikir. Yang mana baik, yang mana salah. Yang mana betul, yang mana salah. Inilah gunanya apa? Jangan disumbat telinga belah kiri, aku nak dengar belah kanan saja. Jangan dipukul telinga kanan, aku nak dengar belah kiri saja. Itu namanya ta'adil. Allah menyuruh kita mendengar kedua-dua belah pihak. Bila kita dengar kedua-dua belah pihak, buatlah penilaian.